podcast alias rekaman suara diunggah di internet kini bergeser menjadi talk show. Podcast saat ini sangat populer sebagai alat untuk menyebarkan informasi. LDI memiliki program podcast bertajuk Livestock yang pada syuting dikunjungi Ketua Umum DPP LDI, Kiai Haji Kriswanto Santoso, dan para anggota DPR RI. Menurut Kiai Haji Kriswanto Santoso, podcast menjadi salah satu media untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya podcast, DPP LDI bisa berdakwah sesuai dengan perkembangan teknologi. Namanya Amar Ma'ruf kan bukan hanya urusan agama, tapi ke urusan maisha, urusan ekonomi, urusan prestasi, urusan apapun. Yang penting bagaimana membawa masyarakat menjadi lebih baik ke masa depan. Maka terus kita dukung podcast ini. Saya melihatnya ini sangat bagus. Kalau perlu ditingkatkan produktivitasnya. Kiai Haji Kriswanto Santoso mengapresiasi Ben Kasyafani sebagai influencer yang telah membantu podcast LDI TV. Ia meminta LDI TV mencari tokoh-tokoh yang menjadi influencer di masa depan. Kita menggali karena kita kan belajar dari semuanya kan. Kalau di luar LDI juga banyak, ini juga jadi wadah. Ayo, come on, muncul. Muncul keluar. yang mungkin buat umum yang penontonnya subscriber LDI TV juga punya siapapun yang memang bisa kita tampilkan, bisa memberikan sharing dan juga inspirasi buat masyarakat banyak, please kasih masukan buat kita supaya kita bisa impact, kita bisa belajar banyak lagi. Lewat podcast, Ben mengaku bisa belajar dari siapa saja. Podcast menjadi wadah memunculkan banyak influencer. Tidak harus warga LDI, namun siapa saja yang memiliki hal unik dan bermanfaat dapat kita tampilkan. Sehingga, dapat berbagi dan menginspirasi masyarakat banyak. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.